Terima kasih kepada Bos Zam. Saya ni Hafiz Naim bin Hassan. Saya berasal daripada Kampung Guntung Limbat, Kota Baru, Kelantan. Sekarang saya menetap di Setia Alam Shah Alam. Saya berumur 46 tahun. Saya cerita pasal latar belakang saya sikit, eh. Okay, saya sekolah rendah di sekolah rendah. Kecik Kelate lah. Kecik Kelate. Okey, dah biasa. Okay, saya sekolah di sekolah rendah Kubeki, eh. Okay, lepas tu di sekolah rendah Ismail 2 di Kota Baru. Di sekolah menengah, saya sekolah menengah di Dato' Ahmad Mahir. And then lepas tu saya sekolah di sekolah sains Faris Petra Kelang Cepoh. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Putra Malaysia dalam bidang sidik civil engineering. Okay, dalam perniagaan pula saya dah berniaga 21 tahun seperti yang disebut tadi. Sebelum saya mula pada 2001, saya buka firma IT saya, international company, MSC, berstatus MSC. So kita buat project around the world lah pada masa tu. And then pada 2012 saya buka restoran di Setia Alam. Dan sekarang ni saya adalah CEO dan pengasas jenama, pakaian jenama Skygear. Kita menyediakan, menawarkan pakaian casual kepada semua peringkat umum. Jadi mengenai TRW, saya bermula TRW bila ayah saya bawa saya ke stadium pada umur saya 9 tahun. 9 tahun lagi bawa stadium dah. Jadi bawa next ada ayah saya ni fanatic fan juga TRW. Jadi bila ayah, jadi saya pada hari itulah, pada masa saya pergi pada umur 9 tahun tu, cinta saya berputik kepada TRW pada umur 9 tahun, iaitu 40 tahun yang lepas. Jadi itu mengenai TRW. Okey. Okay. Mungkin boleh buat soalan. Ini soalan daripada wartawan. Okey, ada beberapa pertanyaan. Okey. So jadi alhamdulillah kita dah selesai buat majlis menandatangani bersama dengan semi partner yang mana dapat sijil semua partner saya lah.
Cuma Cik Ni akan menjadi saya punya director juga. Maksudnya bukan saya seorang director dalam Tiada Berkata FC. Maksudnya saya pun minta dia untuk bekerjasama dengan saya untuk mencapaikan misi dan misi kita. Maksudnya lepas ni kalau orang tanya, Bozam pemilik Kelantan, dia betul. Cik Ni pemilik Kelantan, dia betul. Cik Helmi, Cik Z pemilik Kelantan, betul. Cik Nuriman pemilik Kelantan, betul. Maksudnya cuma dalam ni kita bersama-sama. Maksudnya kita bukan saja cintakan tim Kelantan FC, tapi kita juga pemilik saham. Saya mengambil kaedah sebagaimana Barcelona. Kelab Barcelona itu sebahagian besarnya dimiliki oleh Barcelona fans. Jadi saya rasa mungkin Kelab Kelantan mungkin mengorak langkah yang sama. Jadi alhamdulillah, tak sangka kita punya pertemuan ni taklah panjang, tapi Allah pertemukan dengan jalan yang mudah. Dan kerana cinta yang sama, kita dipertemukan hari ini dan kita pun dah selesai tadi dah. Dah bagi 3 juta dah. Jadi insyaAllah dah selesai. Pada saya once payment made, and then benda tu sijil akan keluar. Dan Cik Ni pun akan datang ke musyawarah tahunan, yang mana proportional. Kita tiap tahun account audit. Cuma nak beritahu, kita dah untung 2. Saya rasa kita kelab bola pertama kot declare untung tahun ni. Maksudnya based on monthly, bulan 7 kita untung lebih kurang 100 ribu lebih. Bulan yang 8 baru ni pun 100 ribu juga. Jadi kita untung tu tak termasukkan sponsor. Sponsor ni dia asing, dia adalah advance. Jadi kita just fokus pada penjualan tiket. Jadi penjualan tiket kita penjualan air. Saya cakap dengan staff saya, kalau boleh kau jual air, jual air. Kalau boleh duduk kat atras tu, kat atrasnya nyanyi penat, jual air guys tu. Jadi kita cuba untuk dapatkan pendapatan. Jadi pendapatan ni lah sebenarnya kita tak untung. Untuk kalau kata adakah ROI dah cover, tak. Tapi kita nak tengok kita punya on the monthly basis tu, kita dah mula nampak untung. Pada saya itu satu benda yang baik lah. Takkanlah kita on yearly kita rugi, monthly pun kita rugi. Tapi kalau stadium dah buka, saya rasa tahun depan insyaAllah kita boleh untung. Untuk full year. Jadi kalau kita boleh untung full year, jadi saya rasa dia akan menarik lagi lebih ramai masyarakat untuk melihat bola bukan sebagai satu benda suka, tapi juga sebagai satu benda yang boleh diberniagakan. Jadi alhamdulillah.